Halo guys, kembali lagi bersama saya Lintar. Oke, di video kali ini saya bakal ngasih tutorial ke kalian, yaitu tutorial cartwheel atau meroda ya, atau yang bahasa sehari-harinya jungkir balik ya. Buat kalian yang belum bisa cartwheel atau meroda, langsung saja tonton video ini sampai habis ya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk mensubscribe dulu channel ini, karena dengan kalian mensubscribe channel ini, kalian akan membantu perkembangan channel ini untuk kedepannya ya. Langsung saja simak videonya dan perhatikan baik-baik videonya ya. Selamat menyaksikan dan tetap enjoy, oke? Oke, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan gerakan seperti yang saya lakukan ini ya. Gerakan ini cukup mudah dan simple. Kalian hanya tinggal menaruh tangan kalian, lalu menggeserkan kaki kalian satu persatu sampai ke posisi semula ya. Dan kalian coba ini berulang kali sampai kalian tidak perlu berpikir lagi untuk melakukannya ya. Nah, untuk langkah yang kedua ini masih sama kayak yang langkah pertama tadi ya. Namun bedanya, langkah kedua ini kakinya agak diangkat ya, diangkat sesuai kemampuan kalian saja ya. Gak usah maksain atau gimana atau terlalu tinggi ya, takutnya berbahaya ya. Sesuai kemampuan kalian aja ya. Pokoknya setinggi-tingginya yang kalian bisa ya. Untuk langkah yang ketiga ini atau langkah yang terakhir, kalian cukup menaikkan kaki kalian setinggi-tingginya ya, sampai lurus dengan badan kalian. Oke. Dan tentunya kakinya tidak ditekuk ya, agar mendapatkan hasil yang sempurna dan bagus ya. Oke, dan semua ini butuh proses yang cukup lama, tidak ada yang instan ya. Karena yang instan itu tidak baik ya. Kalian coba latih ini beberapa kali sampai kalian bisa, oke. Cukup sekian video dari saya ya. Mohon maaf apabila penjelasan yang kurang jelas dan kurang detail ya. Dan untuk prosesnya ini, apabila kalian sering latihan, kalian satu minggu saja sudah bisa. Dan semuanya itu butuh proses ya, tidak ada yang instan. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. And bye-bye.